Hey yo, what's up? Welcome to my channel. Nama saya Hassan. Kita kembali lagi dalam Yeah, okay, scratching masih lagi mantap. Yeah. Oh, kita nak yang rajin sikit buat video reaction ni kan. Okay, sebab dah lama bercuti. Cuti 3 minggu kat Japan. Okay, so basically aku nak reaksi satu benda Freeverse kot. Is it? Now these people call it Freeverse kan. Okay, dulu kat IG eh, sekarang kat TikTok lah. So ada satu mamat ni kan, nama dia Mozy Raps. Oh ramak gila. Mozy ni bukan ada rapper luar negara nama Mozy. Kan, tengok dia punya like 55,000, komen ada 1,200. Wish, banyak tu. So sekejap, ni betul ke verse ni? Okay, so tak membazirkan masa, marilah kita mereaksikan free verse daripada Mozy Raps. Aku harap dia fire sebab aku dengar cerita dia sekolahkan rapper-rapper kat Malaysia eh. Fuh, gila lah. Jadi tenaga pengajar free-free. Jom. Video ku telah cecah 2 juta, ku sampaikan syukur pada yang... Oh, salah video. Sekejap, cari baik video lain. Okey dah, jom. Fuh, sejati. Jarang-jarang dengar perkataan tu. Aku start lah, Mozy. Ni mesti suka dengan lagu Awi kan. Sejati. Lebih fasih bahasa dan bukan auto-tune saja. Apa correlation bahasa dengan auto-tune tu? What you are trying to justify, Mozy? Kosakata bukan hanya macam budak darjah 3. Oh, kosakata. Gugu gagak, gugu gagak. Oh tak, tu baby. Tekah pergi healing sampai tak balik sepanjang masa. Oh, ada sneak diss lah. Siapa rapper yang nyanyi lagu healing tu? Dia rapper. Sai Si. Is it correct aku pronounce nama dia? Hai, nama ku Mozy. Oh, dia punya hai tu menusuk kalbu. Tahu kalau kau mahu tengok Bison Intruder ni, dia mechanical series lah. Tamiya aku dapat ke Japan, so sama balik. Ram, kau ada seni ke bro? Ada kot, aku cuma tak nampak. Seni tu subjektif kan, mungkin ada setengah orang boleh nampak dia punya rap ni berseni kan. OG, you mean this? Too fat? Let's go. Wah, dia petik. Fas Ahmad weh. Nanti kena sekolah dengan Fas Ahmad. Tak cukup makan tanah lah nanti. Baris tapi rap kau tidak laris. Apa guna pembaris jika tidak melukis garis? Apa guna swipe? Pembaris? Sekejap. Pukul berapa mm tayar ni? 0.3 mm. Okay, mantap. Tak tebal sangat, tak nipis sangat. Gadis kalau kau bukan alif, biar ku ajar rap nyaris-nyaris seperti Malik. Rap di social media bagai hidup luar atmosfera. Bangkai yang berjiwa ingin ku hidupkan semula. Kenapa kau baik Geoffrey Zoo punya... Geoffrey Zoo, kenapa kau baik Malik punya flow? Bangkit dari bara lalu dihembuskan nyawa, menghapuskan segala karya yang membawa. Oh, you paying homage to him actually kan? Faham. Orang macam kau ni memang deep sikit lah. Jangan degi dengan aku bila fikir pasal flow. Bila aku depan mikrofon pastikan tak menung. Aku belajar engineering tapi tidak was hati. Kenapa kita anggap kata orang lain betul? Oh yo, gila dia punya ad-lib so dengan dia punya dribble tu. Fush, macam Ronaldinho lah. Stupid is like Dom Terero, susun karya aku macam Picasso. Picasso susun karya, aku tak nampak tu dia punya tu setup macam ni. Ada bi, ada bijak, ada benda yang ketara, jangan berani cari gado. Hai, nama ku Mozy, baru di rap scene ini. Wah, hai Mozy. Ku benci rap. Tapi kalau kau baru ini rap scene, kenapa kau trying to school people weh? Nak berseni dan respect rapper yang OG. Yang cuba tiru flow, cuba bunyi macam Joe Flizzo. Aku tak nampak tu rapper yang underground ke mainstream lah. Sounded like Joe Flizzo. Macam, ke kau? Biasa orang mengata orang ni dia tak tengok diri sendiri, kau tahu tak? Sekejap. Mana letak? Sekejap. Wow. Lit lah.
Litup. Okay, so aku tak tahu nak pasang ke tak ni, tapi ni aku KIV dulu. Sebab ni mechanical series kan, so tak boleh main, dia just buat untuk kau simpan, buat collection je. Okay, back to the topic. So Mozi, macam mana cerita dia Mozi? Macam ni lah Mozi. Dia kan kadang-kadang ada setengah benda tu kau tak payah nak ungkapkan lah. Eh, cerita sangat. Okay lah, anda kata lah kau nak want to educate people ke kau nak school some of them kan. Kau kena ada on the that set, certain of level, kau kena ada that skill set pun tak. Masa aku skill set tu maknanya kau kena complete lah. Kau punya wordplay, delivery, flow, timing, attitude, energy, punchline apa semua. Sebab aku tak nampak pun apa yang education ni dalam kau punya bars kan. Kau justify lah. Okay, rap macam ni, Jofizu, Malik, apa semua. Banyak, ada je banyak rapper lagi yang lagi deep daripada Malik. Tak sesuanya Malik is the only deep rapper kat Malaysia. Ada je. Jumpa kata jumpa je lah. And deep tu pun sama macam seni kan. Dia subjektif lah. And kalau kau tak faham lah, itu kira deep kan. Walaupun benda tu construction dia simple kan. And mungkin bukan sekadar nak pakai big words ke apa. So macam ni lah. Dia sebenarnya kan, if you knew, act new lah. Yang satu lagi hal pula ni yang some of y'all yang bagi attention kat dia ni dah sampai 2 juta view eh. I mean like orang yang berkarya ikhlas, orang yang berkarya dengan sungguh-sungguh tak dapat that much attention pun, sebab kita dah ada apa orang kata habits of making stupid famous lah, stupid people famous kat Malaysia. And kau rasa kau power and kau rasa kau betul, and then kau contoh kau reply him with a distract. Bagi aku tak terasa pun pasal dia punya. Aku rasa macam dia macam membabun, membebel sorang-sorang. But some of your rapper yang bagi dia attention tu, korang punya distract tu pun aku rasa meet je. Korang jangan diss aku pula kan. Aku cakap aku punya opini ni. Kalau korang diss aku juga, aku mencin nama. Okay, so back to the topic kan. So dia macam mana, kau tak cukup into the culture or into the scene yang kau tak tahu yang kita ada banyak rapper yang, kalau kau kata rapper yang macam ni tak best autotune ke apa, banyak je rapper yang tak pakai autotune. Ada banyak je rapper yang boleh construct rhyme yang deep-deep. And cuma kau nak terima, nak terima. Okay, contoh macam ni lah, kalau kau boleh buat rhyme, kau boleh rap dengan deep punya or big words and construction call yang macam pelik ke triple tandre, ni triple lah, tak main double lah. And stereotyping kat Malaysia ni pun boleh tahan gak kuat. So kau yang nak berkarya or what you want people to get know yourself kan, I mean like kau buat karya yang elok-elok lah. Kalau benda-benda macam ni bagi aku, tentu je lah. Coming years, people will forget you. Coming years, maybe orang akan ingat kau kan. And, tapi kalau kau memang macam ni arah tuju kau, aku no judge lah. Aku tahu, bila kau buat macam ni, you get all the attention kan. Tapi sebab tadi aku tengok pun sampai 2 juta kau punya view kan. Besar lah sampai level 2 juta tu. Aku punya lagu pun baru 7,000 view je. Kat TikTok pun video yo-yo je lah sampai 800,000. Okay. Tak apa lah, rezeki sama cerita je. Ini rezeki kau lah. Okay. So, kepada mereka-mereka lah kan, yang macam terlalu close-minded pasal hip-hop scene kat Malaysia ni, and especially rap lah. Oh, kau nak kata, oh rap Malaysia ni bosan lah apa. Maknanya aku tak cukup geledah, aku tak cukup selam. Sebab kita ada banyak, kita ada banyak rapper-rapper yang gempak. Cuma kau tahu tak tahu je lah. And kadang-kadang kau jumpa kat SoundCloud, dia tak keluar release lagu kat Spotify, dia tak keluar lagu kat YouTube. And mungkin dia seorang yang artis yang power, tapi dia mungkin tak ada confident untuk nak release more materials, tapi dia ada 2-3 lagu. And kau kena cari. Ada je aku dengar rapper-rapper yang macam tak dapat the all the attention he need or she need, tapi dia buat lagu yang dope lah.
So kalau kau nak justify yang diri kau, oh rap Malaysia kena macam ni, kena boom bap lah, nak kena ada punchline not every 16 or 32 kan. Alhamdulillah. Means that kau masih lagi ditakut kau yang lama, kau masih di era kau yang macam tu. Kita sebagai listener ni sebenarnya memang ada choices lah. Sama ada kau nak dengar old school rap ke, like up to you lah. Tapi macam aku cakap, kau tak boleh justify yang kau tak boleh nak atau mahu buat orang jadi macam tu. Oh, kau kena rap macam ni, macam ni kan. Sebab era dah berubah kan. Kalau kau tengok rock and roll pun, kau tengok metal pun, kau tengok hardcore pun daripada zaman, kita ada new stuff, old stuff, kita ada benda new school kan. So kalau kau tengok mana-mana music pun, dia ada perubahan dia, kau tahu. Sekarang rap dah ada banyak rapper-rapper yang berani eksperimen, dah berani buat dancehall, dah berani buat what, dance punya type, ada dubstep, ada scream, which is good lah. Sebab dia orang tak takut lah nak eksperimen. Sebab the new people, the new young gen of Malaysia, especially yang buat rap ni, dia nak discover new stuff lah. Sebab kau nak push forward diri kau is to provide something yang baru, yang fresh. Kita had enough of boom bap lah, 10 tahun lepas. Mungkin sekali-sekala okey lah kot. Aku pun suka dengar kat boom bap. Track boom bap aku ada kot, 1-2 kot. mostly pun ada kat lagu track apa semua. Dan kita pula sebagai pengkarya seni, kenalah try pelbagai medium kan. So kena open up to everything lah. Tak boleh terlalu one narrow macam tu. So kalau nak cerita pun, aku dulu pernah jadi gatekeeper juga. Tapi lama-lama jadi bosan lah. Sebab macam, oh semua benda tak kena tekat kau. So lama-lama aku macam jadi relax. Dan aku tenang. Macam okay, kalau lagu ni tak suka, aku just move on je lah. Aku tak ada nak benci ke apa. Macam oh, okay lah. Kalau lagu ni sedar, aku letak lah playlist aku. Aku buat. Aku punya KIV ke for everyday music listening kan. Tak kisah, bukan setakat rap Malaysia je lah. Maksud aku macam rap luar negara ke US ke UK ke. And kita boleh cari, kalau kau rasa kena tekat kau simpan. Sebab if you know about hip hop, it's all about the love. And kalau kau tak rasa, kau tak suka, kau just let it slip je lah. And tapi kalau kau just nak rap je, that means you are not hip hop enough lah. And macam aku cakap, rap is an element dalam hip hop. And hip hop is a subculture. You need to understand the subculture. You need to understand everything. Baru kau boleh faham apa itu rap sebenarnya kan. Okay. So, nothing much. Aku harap Mozi do your stuff. Keep on learning lah. And so, kepada mereka-mereka yang dah bagi attention kat dia, tanya lah. Dia dah famous lah. So, aku nak korang bagi attention kat semua member kau yang buat lagu music rap. Dan korang netizen-netizen ni, and bagilah support kat artis-artis baru ni kan. Give them time, masa, proses untuk orang nak to be better. And bagi the equal hate to equal love kepada mereka semua ni. So good music akan naik lah. Kau bagi orang-orang macam ni kau hate, kau komen, kau benci ke apa, algorithm social media ni senang nak tackle. Sebab dia tahu korang ni ramai yang acah pandai akan share benda ni. Macam oh ni. That's how the algorithm starts kan. So kalau kau rasa orang tu doing stupid stuff, tak payah share, tak payah komen, tak payah do any engagement with them lah. So benda-benda yang bagus, good music, good stuff, tak kisah music lah, anything, benda-benda bagus lah, this is time untuk kau clearkan kau punya timeline dan kau punya refresh otak. Share lah benda-benda bagus. And untuk apa? Untuk masa akan datang lah. In coming years, nanti kau ada anak ke apa ke. So this is the only way, one simple step lah kau boleh buat kan. Spread love, enough of hate. So apapun, aku doakan korang stay sihat. That's enough for today lah. So jangan lupa like, share, comment dan subscribe. Take care guys. And Mozi, terpulang kau lah kau nak buat apa. Much love, bye bye. Yosh.